Dia nari-nari di masjid, di dalam masjid, teman-teman. Oke. Oke. Oh my god, dia menoleh! Dia menoleh! Kabur! Kok lagunya jadi gini? Kalau gini mah lagunya jadi gak bikin serem, jadinya ngakak, woi. Oke. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku Elbrana. Coba kamu komen di kolom komentar apa yang akan kamu lakukan nih apabila kamu dikejar oleh sosok mengerikan yang sedang menari di jalanan gelap. Merinding banget kan? Aku harap kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri ya. Beberapa minggu terakhir ini sedang heboh di seluruh dunia mengenai salah satu fenomena aneh di jalanan. Ada sosok wanita yang sedang menari secara misterius. Orang-orang menyebutnya sebagai Dancing Lady Serbia. Karena banyak banget dari kamu nih yang ingin Elbrana membahas mengenai Dancing Lady Serbia ini, di video kali ini aku akan menunjukkan beberapa rekaman nyata dari sosok Dancing Lady Serbia yang berkeliaran. Perlu diingat kalau semua video ini bersumber dari rumor-rumor yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Dancing Lady Serbia pertama kali dikenal pada tahun 2019 silam saat ada seorang perempuan asal Serbia merekam tingkah laku sosok misterius di tengah jalan. Dia berpakaian selayaknya wanita dan sedang menari secara mencurigakan. Tubuhnya digerakkan ke kiri dan ke kanan di sebuah jalanan gelap, sepi, tidak ada satupun orang yang lewat. Hal ini sangat mengerikan karena bisa jadi itu adalah orang jahat yang hendak mengancam penduduk sekitar. Semenjak kejadian ini direkam dan diupload di TikTok, banyak orang-orang memberi nama sosok tersebut sebagai Dancing Lady Serbia. Beberapa orang juga mencoba untuk membuktikan keberadaannya dengan berjalan-jalan di tengah malam. Satu persatu saksi-saksi baru pun mulai bermunculan. Lalu mereka berkata bahwa Dancing Lady Serbia ini sangat berbahaya. Mereka adalah orang-orang gila yang dirasuki oleh roh jahat, menari-nari tarian iblis di tengah jalan, lalu mengejar setiap orang yang dilihatnya. Beberapa dari Dancing Lady Serbia ini juga diketahui kerap membawa pisau di tangannya. Astaga, merinding banget. Buat teman-teman yang ada di rumah, please jangan coba-coba untuk mencari sosok Dancing Lady Serbia ini ya, soalnya berbahaya. Semisal kamu gak sengaja bertemu dengannya, please banget untuk segera kabur dari tempat tersebut. Atau kamu punya cara lain untuk melindungi diri, coba komen cara kamu di bawah ya. Berdasarkan hasil penyelidikanku, ternyata sosok Dancing Lady Serbia ini muncul bukan tanpa sebab. Ada sebuah urban legend yang beredar mengenai masa lalu dari sosok mengerikan tersebut. Dia adalah Mira, seorang gadis desa Serbia yang cantik dan berbakat dalam menari. Salah satu tarian yang kerap ia lakukan adalah tarian tradisional kolo, yakni sebuah gerakan berputar ke kiri dan ke kanan diiringi dengan musik khas Serbia. Namun entah apa yang terjadi, ada sebuah tragedi yang menimpa gadis ini hingga dia kehilangan nyawanya. Konon, roh dari Mira inilah yang terus bergentayangan di daratan Serbia. Bisa jadi orang-orang aneh yang kita temui sedang menari di tengah jalanan itu bukanlah hantu, melainkan manusia asli yang secara tak sadar dirasuki oleh roh dari Mira, si hantu Dancing Lady Serbia yang asli. Ya ampun, merinding banget. Jadi biar makin seru, gimana kalau sekarang kita coba deh nonton satu persatu video penampakannya. Ini yang pertama, teman-teman. Itu kayak ada gadis, dia kayak berjalan gitu. Suara langkah kakinya serem ya. Tempat ini kayak gelap banget gitu loh. Please dong, jangan di situ. Ya ampun, El pernah jadi merinding. Oke, itu Dancing Lady Serbianya beneran lagi nari. Oh, jadi gitu toh gerakannya. Astaga, aku jadi merinding, teman-teman. Waduh. Ya, sudah dobro. Oke, dia tanya, kamu baik-baik aja? Terus, dia mengeluarkan sesuatu. Apakah itu pisaunya? Pisaunya tidak. Oh my god, dia berkejar. Astaga, merinding banget, teman-teman. Ini ada lagi. Ini kayaknya kayak ada di sebuah masjid gitu, teman-teman. Ya ampun, Dancing Lady Serbiannya ada di masjid. Dia nari-nari di masjid, di dalam masjid, teman-teman. Oke. Oke. Oh my god, dia menoleh. Dia menoleh. Kabur. Ya ampun, dia dikejar. Loh, tunggu dulu. Oh, dia nggak tahu, sepertinya dia buta. Kalau ini ada di tengah jalanan kampung gitu yang sepi, dengar-dengar katanya ini ada di Malaysia, teman-teman. Siapa yang dari Malaysia, komen di bawah. Aku dari Malaysia. Semoga nggak masuk di Indo ya. Oh my god, dia menoleh.
Oh my god. Ya ampun, ngagetin banget. Semoga orang yang ada di dalam rekaman ini gak kenapa-napa ya. Nah, yang ini katanya dari Filipina, teman-teman. Tuh lihat, beneran ada dong. Dancing Lady Serbia. Itu kayak berjilbab gitu ya, Dancing Lady Serbianya ya. Astaga, merinding banget. Please segera masuk ke dalam rumah. Semoga di Indonesia gak ada. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, pernah gak kamu menemukan Dancing Lady Serbia yang ada di Indonesia? Oh my god, di dalam kamarnya ada. Astaga, astaga. Kok bisa secepat itu berpindah? Ya ampun, kayaknya itu istrinya deh. Itu mah istrinya. Ya ampun, ngakak bener. Astaga. Ini kayak di tengah salju gitu. Oke, okay. Loh. Kok lagunya jadi gini? Kalau gini mah lagunya jadi gak bikin serem. Jadinya ngakak, woy. Oke, okay. Dancing Lady Serbianya jatuh, teman-teman. Ngakak bener. Apa-apaan sih? Ini mah jadinya merinding dan ngakak. Oke, teman-teman, ini di dalam masjid. Loh, itu Dancing Lady Serbianya lagi sholat. Tapi kok sholatnya kayak sesat gitu? Sholatnya aneh banget, teman-teman. Ya ampun, aku jadi merinding. Oh my god, semoga gak kenapa-napa ya orang ini ya. Ya ampun, astaga. Aduh, aku kaget banget, teman-teman. Aku beneran gak nyangka kalau Dancing Lady Serbia bisa sholat dan ngagetin kayak gitu. Ini ada lagi. Kalau yang ini, aku gak ngerti dari mana videonya. Apakah dari Indonesia atau dari Malaysia? Sekali lagi, Dancing Lady Serbianya sholat, tapi dengan gerakan yang sangat aneh gitu. Buat teman-teman yang tahu cara sholat yang benar gimana, komen di kolom komentar. Tuh kan, kejar lagi. Astaga, teman-teman, Elberna jadi merinding. Kalau lihat Dancing Lady Serbia yang kayak gini di dalam masjid, astaga, aku jadi takut. Oh my god, apalagi nih. Astaga, teman-teman, itu ada orang sholat di tengah jalan. Apakah ini Dancing Lady Serbia lagi? Tapi mereka memutuskan untuk berjamaah sholat di tengah jalan kayak gitu. Wajahnya jadi kayak hancur, serem gitu gak sih? Astaga, teman-teman, Elberna jadi merinding. Semoga kamu gak pernah menemui hal-hal mistis seperti ini ya di tengah jalan. Terus ada lagi nih, kalau kamu lihat di tanda panah merahnya, itu kayak ada ibu-ibu sholat di tengah gitu, tapi wajahnya kayak hitam pekat gitu loh, teman-teman. Astaga, apakah itu Dancing Lady Serbia yang menyamar di tengah-tengah orang sholat? Ya ampun, aku beneran gak nyangka kalau Dancing Lady Serbia udah masuk ke dalam Indonesia. Ya ampun, aku jadi merinding, teman-teman. Semoga aku gak dinapaki sama hantu-hantu macam Dancing Lady Serbia gitu. Ini apalagi nih, Dancing Lady Serbianya sholat lagi di tengah jalan. Tuh lihat, kalau kamu lihat wajahnya kayak aneh gitu loh. Kayak ngeblur hitam pucat gitu. Ya ampun, astaga, serem banget sih kalau yang kayak gini sih. Ini ada salah satu video yang dikirim dari Malaysia. Dia lagi sholat, teman-teman. Ya ampun, astaga ngagetin. Itu juga ada. Loh, langsung berubah jadi bapaknya, teman-teman. Dia kan sholat, terus dia di jumpscare sama hantu Dancing Lady Serbia itu. Dan kamu lihat Dancing Lady Serbianya berdiri tinggi di situ dong. Astaga, merinding banget. Terus apalagi nih, ini videonya dari Malaysia juga lah. Itu ibu-ibu pakai mukena, tapi pakai skuter, woy. Kalau gini mah, orang-orang jadi agak merinding ya liatnya. Ya, walaupun agak lucu ya ada ibu-ibu tua mengendarai skuter kayak gitu. Astaga, ada-ada aja nih orang-orang. Jadi gimana nih teman-teman menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan keberadaan sosok hantu Dancing Lady Serbia? Menurutmu bagaimana masa lalu dari sosok hantu tersebut? Kalau kamu punya analisis versi kamu, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya. Untuk kamu yang ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video Elberna, kamu bisa kirim ke email aks.elberna@gmail.com. Aku tunggu nih rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!